Pak Ustadz, sedikit dong Pak Ustadz, gimana nih perasaannya terpilih jadi apa sama nama Sonoro? Oh iya, ya ujian aja. Ya, kalau bisa dijadikan nikmat, dijadikan alat, ya dijadikan sarana untuk kenalin Allah ke banyak orang. Bukan tanda kesuksesan, bukan tanda udah viral, bukan tanda udah terkenal. Pokoknya intinya cuma satu, harus tambah disukain Allah, bukan tambah disukain mereka. Jadi beban gak sih, Rat, ini nih, dapat ngademnya gini? Beban, tapi kalau ditolong Allah gak jadi berat, tapi kalau misalkan gak ditolong Allah, baru jadi berat. Jadi, dinikmatin aja, yang penting bisa tambah dekat sama Allah. Sederhana. Ke sana? Iya, sederhana. Tapi dalam dakwah yang Ustaz sampaikan biasanya seperti apa sih yang banyak jadi ciri khas? Dakwahnya mungkin kalau gaya orang bilang kayak AA Gym ya, karena memang waktu pesantrennya di pesantren AA. Tapi banyak belajar sejarah, tafsir dari Ustaz Budi Asari. Dan sekarang juga lagi kuliah lagi jurusan hadis di Ma'had Ghanimus Sunnah. Jadi yang penting dakwahnya berusaha nyentuh pakai hati. Karena sebetulnya orang udah pada tahu sih mana boleh mana enggak, ke contoh kayak koruptor udah tahu koruptor korupsi enggak boleh. Tapi masih berani ada yang ngelakuin ya. Makanya diajaknya yuk mana yang baik, mana yang jangan, mana yang boleh. Diajak mikir sama-sama, diajak ke tempat yang lain, itu aja. Ya, ya, makasih, Tad. Makasih ya. Ya, makasih. Ya. Makasih. Ya. Salam.